estimasikan sekitar antara 3.700 lah. Jadi velg. Kalau kita ban baru bukan sih? Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Panlala. Apa kabar kalian hari ini? Saya lagi ada di Darmokali karena hari ini masih acara bazar sebenarnya. Cuman bazar kita kan online teman-teman. Jadi teman-teman bisa order via WA, video call bisa. Pilih unit di sini. Unit sebenarnya ada banyak. Sudah dijajarin di depan pool sini ada. Terus kebetulan hari ini ada mobil yang sudah mau pelunasan. Tapi lumayan mobilnya. Jadi saya review sebentar. Biar jadi referensinya kalian, siapa tuh kalian tertarik juga bikin mobil seperti ini. Nanti kita tanya-tanya sama kepala bengkelnya Pak Gianto di sini. Mobilnya upgrade-nya harganya berapa gitu ya. Duh, kan dijejer begini teman-teman. Banyak gitu. Sampai sana ya kan. Nah, ini dia mobil yang saya bilang tadi. Gen 3 tahun 2014 sudah upgrade. Dia ada body kit-nya. Tuh. Manis kan? Cuma memang di sini tuh body kitnya ya cuma gini-gini aja. Mereka nggak pasang Yaris model ini aja melulu. Sudah fog lamp. Terus headlamp masih standar. Dia pakai grill chrome begini. Headlampnya masih belum clear sih kalau saya lihat. Terus dia velg udah racing. Ini velg second sih ya. Jarang teman-teman tuh pasang velg yang baru gitu ya. Terus untuk samping body kit juga side kitnya udah pasang. Terus untuk belakang dia ada tambahan ducktail. Ducktail ducktailnya yang agak tinggi, bukan yang slim, tapi nggak ada lampunya. Biasanya kalau yang tinggi ini ada lampu di sini. Terus ada rear cam, berarti dia sudah pakai double din. Kemudian ada sensor parkir di belakang. Body kit belakang seperti ini. Menarik nih teman-teman sebenarnya. Kalau desain body kit, warna itu selera sih. Kalian sebenarnya boleh pesen sesuai dengan keinginan kalian. Seperti biasanya lah. Terus interior. Interior kita mau cek juga sedikit aja. Interior dia sudah pakai power window. Power windownya yang like ori begini. Terus sudah pakai alarm. Untuk double din dia Android bukan sih? Oh bukan ya. Dia ini double din yang mana sih menunya? Oh Android guys, yang ini tapi kayaknya yang RAM 1 GB kali ya. Mana sih? Ini yang Android RAM-nya 1 GB ya. Kalau RAM 1 GB sebenarnya suara sih masih masuk, tapi untuk kecepatan dan lain-lain masih kurang sedikit. Sebaiknya teman-teman pakai RAM 2 GB. Tapi harganya memang masih jauh kawan-kawan. Kalau RAM 1 GB masih di bawah 1 juta biasanya dapat malah. Cuman kalau yang di atas 2 GB itu sudah di atas 1,5 juta. Dia juga udah pakai talang air ya teman-teman. Talang air ini kayak paket yang udah ini. Cuman ini talang airnya yang bukan yang panjang itu. Ada talang air yang sampai sini. Kemarin saya sempet dapat keluhan juga kayak dari Om Wirwan di Banjarmasin. Talang airnya dapatnya yang pendek. Tuh. Nih, kepala bengkelnya Pak Gianto. Pak Gianto, ya. Harga mobil udah dapat belum nih? Harga mobil ini kita kebetulan kan ada acara bazar ya. Harga standarnya saat itu 90, kemudian kita diskon 12 diskonnya 12 juta. 78 ya. Total upgrade variasi ini kalau kita total sekitar 15 juta Pak. Upgrade-nya ini 15? Iya, 15. Karena dari yang kita pasang itu mulai dari body kit, kemudian ada grill depan, Audi-nya juga sudah terpasang. Kalau pelek ini memang kemarin kan pembelinya itu beli sendiri. Oh, ini pelek beli sendiri. Tetapi kalau kita kalkulasikan sekitar antara 3.700 lah. Jadi pelek. Kalau ban baru bukan sih? Ban bannya ban second juga ya.
Jadi kalau kita total ya sekitar 15 juta lah HP itu. 15 jutaan. Iya. Jadi upgrade-nya sekitar 15 jutaan. Total yang kita udah ceritain tadi. Terus Darmokali ini sebenarnya punya kas. Dia pasang body kit enggak pernah nempel sama bumper kalau saya bilang. Jadi selalu ada list gini. Ya sih, Pak. Enggak pernah yang dempulan gitu. Kenapa sih? Yang pasti mungkin kita menjaga kualitas ya, berkaitan masalah body kit ini, bagaimana body kit ini benar-benar kelihatan rapi. Misalnya sampai pembeli itu bosan gitu ya dengan body kit ini, kita lepas, tampilan mobil masih oke. Karena apa, bagian dalamnya juga kecat, kita lepas ya tinggal gitu ya, kelihatan mobil. Bukan kalau kita jadiin satu pasti akan rusak catnya. Oh gitu ya. Jadi ini bisa catnya, bisa lepas. Kalau dilepas ternyata gini, keunggulannya kalau kita pasang body kit yang enggak didempul itu, kalau dilepas bempernya itu masih utuh, enggak rusak. Karena enggak nyatu gitu dia. Berarti antara cat body kit sama body dipisah dong ya. Dipisah. Ini sayang sebenarnya, Pak, headlampnya masih begini. Ya, headlamp sebenarnya pun Darmokali saat ini kita sudah menyiapkan paket headlamp Pro G, Pak. Jadi kalau misalnya berapa customer tuh ingin upgrade lagi dengan tambahan paket headlamp Pro G, kita juga siap. Berapa harganya? Kita kasih harga spesial 2,8 lah. 2,8? 2,8 juta. Lumayan. Terus mobil ini pakai audionya Android, head unitnya Android. Kenapa milih Android? Pembeli yang milih atau dari bengkel sih? Sebenarnya kemarin itu kita coba ini ya, cari harga yang agak-agak miring lah. Selama ini memang Darmokali kan kita pakai DVD, USB, kamera dan seperti itu. Nah, di samping itu DVD itu sudah jarang digunakan. Makanya kemarin kita mulai opsi pakai Android dan seperti itu. Dan secara harga juga nggak terlalu beda jauh, bahkan bisa lebih murah sih. Lebih murah Android ya? Iya. Jadi karena dia deckless juga, dia enggak pakai pemutar DVD. Kan udah enggak usum sekarang DVD, teman-teman. Usumnya muter YouTube. Ya, jadi kalau pakai Android bisa langsung pakai YouTube. Oke, saya lihat mesinnya boleh ya. Jokan dulu. Kita lihat rumah mesinnya. Saya kemarin tuh sebenarnya agak kecewa sama rumah mesinnya Darmokali. Kurang gimana gitu. Enggak tahu kalau yang ini. Oke. Oh, kalau yang ini bersih. Ternyata kalau mau diambil pembeli ya bersih lumayan. Terus kemarin saya tuh mengeluhkan ini sebenarnya. Ini kan kelihatannya gimana gitu, kurang cling gitu ya. Tapi itu bisa sih sebenarnya, gak kurang. Kalau yang lainnya sih oke. Terus kalau aki, memang kita akhirnya se-Surabaya teman-teman itu enggak semuanya dikasih aki baru. Tapi kalau akinya masih bagus ya pakai. Saya lebih suka aki GS tapi masih bagus daripada aki baru Inco sebenarnya. Cuman ada juga pembeli yang suka akinya baru. Oke, basarnya sampai tanggal berapa? Basar kita mulai sebenarnya kan mulai hari Jumat kemarin ya. Kita terus sampai hari Senin. Tanggal 26 sampai 30 Juni. Jadi kita berharap teman-teman yang berminat dengan mall New Blue Simo bisa langsung datang ke Bundar Mokali. Siap, nanti bisa ketemu Pak Gianto. Dia standby 24 jam di sini. Iya, Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak, ya, Pak Gianto. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bantu review mobil ini. Teman-teman, itu dulu dari kita. Mudah-mudahan membantu kalian yang sedang cari mobil bekas dengan harga yang cukup murah. Ini juga murah nih. Kalian masih ingat mobil ini kan? Almera. Oh iya, info terbaru. Almera sekarang bisa kredit walaupun platnya B. Kita buka kreditnya untuk Jawa Timur. Nanti kita info untuk simulasi kreditnya di deskripsi video ya. Almera bisa kredit. Seneng kan kalau Almera bisa kredit. Harganya murah, kredit. Nah, itu dulu kawan-kawan. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, comment, share. Yang belum subscribe, subscribe ya. Hari ini kita juga mau jalan ke Pulau Kersantri. Kita mau bikin konten juga ternyata di sana. Mudah-mudahan nanti ada unit yang cocok buat kalian.